안녕하세요 여러분 pada video kali ini Mako Zeng akan membahas IPS topik reading bab 45 serta wakjang yonsep latihan tambahan langsung saja kita bahas yorobun untuk perintah nomor 1 sampai nomor 2 daem gerimel boko lihatlah gambar berikut lalu manen tanona munjangel kursipsyo pilihlah munjang kalimat na atau tano kosakata kata manen yang tepat, oke. Okay, untuk nomor satu, ada gambar sabit. Sabit apa ya, Robun? Nat, oke. Okay, jadi, sabit itu nat. Option kedua, sap, sekop. Option ketiga, kuingi. Kuingi adalah cangkul. Cangkul yang umum kita pakai di sawah itu ya panjang itu kuingi itu cangkul. Homi itu cangkul kecil. Cangkul yang biasanya kita untuk menggali guguma, uh, ubi jalar itu namanya homi. Cangkul yang kecil, cangkul tangan. Sedangkan yang kue yang nomor tiga itu cangkul yang panjang biasa untuk kita nyangkul di sawah. nih Oke, okay, untuk soal nomor dua, itu adalah orang sedang menggali tanah. Yang mana, Yorokun? Ilpon imnita. Tangel pago go Ko ismnita itu sedang, pa pada menggali tang tanah. Option kedua, model cuko ismnita. Ko isenita sedang juta memberi mul air, jadi maksudnya sedang mengairi. Option ketiga, koku keko ke ko isenita. Ko sedang ke ketek temenggali, kukuma ubi jalar. Option keempat, mul unban hako isenita. Sedang, unban hata mengangkut atau memindah mulkon barang. Jadi kata kunci di nomor dua adalah tang. Tang itu tanah, pun seperti itu. Oke, okay, lanjut ke nomor 3. Oke, okay, untuk berita 3 dan 4, Pinkane derokal kacang almajen kosel gurisip Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. Oke, okay, perhatikan Yerobohnya untuk nomor 3, itu kata kuncinya ada di belakang garis kosong. Di belakang garis kosong ada kata shiro no apa sih artinya siro no seo tolong dimuat nih jadi kata dasar shita ya robun memuat dikitnya berubah menjadi real ya shiro no seo kenapa berubah jadi real karena bertemu vokal nah teman-teman harus tahu memuat itu apa sih memuat adalah proses menaikkan barang ke dalam kendaraan maka itu kan titik-titik momo momo e shiro no seo muatlah ke nah karena memuat itu adalah proses menaikkan barang ke kendaraan, maka bagian garis kosong adalah yang berupa kendaraan Europut. Coba kita lihat ya, yang berupa kendaraan di antara Hose, Kalkori, Gyeongunki, dan Mulburike. Yang mana? Sambon, Gyeongunki. Apa sih Gyeongunki itu? Gyeongunki adalah traktor. Option pertama Hose, selang. nggak mungkin ya, muatlah ke selang. Opsi kedua, galguri. Galguri adalah pengait. Nih, galguri pengait ya, galguri. Opsi keempat, mulpuriki mul ke adalah penyemprot air. Nih, ember ya, rupun Maka, contoh tabun sampon. Oke okay ya, coba kita ulang dari atas. I pajung sang o odie dul kayo. Pajung sang adalah kotak penebar benih. Odie dul kayo. Dul kayo dari kata duda menaruh, dil kayo fungsinya menanyakan pendapat. Maka kalimat ini berarti sebaiknya kotak penebar benih ini odie dul kayo ditaruh di mana? Kemudian orang kedua berkata, batero gajo galgonika. Real go nikah itu artinya karena akan. Jadi nikahnya karena real go, itu akan. Jadi karena akan. Gajo gada dibawa pergi. Batero ke ladang. Gyeongun kie -gye, siro no seo. Muatlah ke traktor. Jadi suruh naikkan ke traktor si kotak penebar benihnya itu. Karena akan dibawa ke ladang. Tapi kata kuncinya itu ya. Yorobun siro no seo. Muatlah Nah, muatlah ke traktor. Oke, okay, kemudian yang nomor 4, kata kuncinya ada di sebelum garis kosong. Ada kata pirio Birio itu pupuk, ya, pun Pupuk itu biasanya diapain, kan ditabur gitu ya. Yang mana menabur? Sabon. Purio ya, dari kata purita menabur. Coba kita lihat option yang lain, pasti nggak masuk ya. Option pertama, kea. Kea itu menggali, Nah, nggak mungkin kan menggali pupuk seperti itu. Option kedua, taya tada adalah memetik. Nggak mungkin juga memetik pupuk. Option ketiga, simoya simta adalah menanam. Juga tidak mungkin kan menanam pupuk. Nah, caranya seperti itu. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama sebenarnya. Oke, mari kita tinggal semuanya. Mojongel sim kijone, kijone itu sebelum, simta itu menanam, mojong bibit, jadi mojo ngelesim kicone sebelum menanam bibit Bate bireure bureoya Nah, aoya rumus harus Maka bureoya harus menaburkan bireo Pupuk bate di ladang Saya lagi ya rupun Mojo ngelesim kicone sebelum menanam bibitnya Bate bireure bureoya Harus menaburkan pupuknya di ladang ini nee, agak semida. Ya, saya mengerti. Oke, okay, untuk yang nomor 5, dalam jamune tapa sipsiu. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaannya ada di bawah teksnya. Tomato simulte. Ketika menanam tomat, kacang monjo hanen il ini itu pekerjaan hehanen yang harus dilakukan gajang monjo. Gajang itu paling monjo duluan. Jadi hal yang harus dilakukan paling duluan ketika kita menanam tomat mau nikah apa? Karena paling duluan coba kita lihat dari kalimat paling pertama ya. Kalimat pertama tomaten tomat itu botong biasanya Syawal mare batte Mojongel simsenita yang saya garis mewai coba diperhatikan sim senita itu menanam mojong bibitnya pate di ladang sawul mare pada akhir bulan 4 nah, jadi mengatakan begitu ya kalimat pertama bahwa tomat itu biasanya akan menanam bibitnya pada akhir bulan 4 kalimat berikutnya mojongel gijone nah gijone itu sebelum jadi teman-teman harus tahu rumus ini Sebelum simta menanam, mojong bibitnya, bate di ladang biriore puriku. Di ladang ditaburkan pupuk. Kemudian di belakang menabur, udah kata gue itu lalu kan? Nah, karena gue itu lalu, maka otomatis kalau yang di belakangnya itu sudah proses selanjutnya. Maka yang pertama dilakukan ngapain? Biriore purim menabur pupuk. Karena jelas ada kata sebelum menanam bibitnya ditaburi pupuk lalu bla bla bla. Udah ketemu ya robon, jadi tidak perlu semua dibaca. Jika pertanyaannya seperti ini loh saya bilang, karena kita menyikapi soal cerita itu tergantung pertanyaannya ya Rpun. Kalau memang sudah ketemu seperti ini ya sudah, tidak perlu dibaca lagi. Oke, senika. Mari kita hatikan semuanya untuk berlatih kosa katanya ya, ya robon. Tomato nan tomat potong biasanya sawal mare bate mojongul simsenita menanam bibitnya pada akhir bulan 4 di ladang. Mojong sim kicone sebelum kita menanam bibitnya bate biru puriko kita menaburkan pupuknya di ladang ko lalu iljuil jongdo kita rino nian hutu setelah kita rita menunggu jomdo kurang lebih iljuil satu minggu, mojongel simoyahamnita, kita harus menanam bibitnya. Mojongel simkonan huwenen, jadi konan hue itu juga artinya setelah, setelah kita menanam bibitnya, mure juga kita memberikan air, ko lalu kormdo jumnita korm to jumnita jumnita memberikan to juga korm, kita ulang lagi ya mojongel simkonan wenen setelah kita menanam bibitnya murul cukup memberikan air dan korm to jumnita memberikan juga kompos tomat itu, tomat boleh ke mani jangmul iraso iraso itu karena jangmul tanaman Mani sengginan yang banyak senggita itu muncul boleh serangga kakem nong yakel hamnita kakem kadang-kadang nongyak yakel Coyahamnita hamnita coya hamnita harus menyemprotkan nongyak pestisida to dan capco ka mion mion jika senggita muncul capco rumput liar atau gulma Capcure kita mencabut capcunya, gulmanya, aso, lalu tomato jal cara suit ke hea Lalu tomatnya tadi, cara suit ke hea hamnita, itu akan bisa cara tetu tumbuh jal dengan baik. Nih, oke, okay, tapi cara praktisnya cukup seperti saya tadi yang pertama ya, rupun cukup sesuai yang ditanyakan saja teman-teman tidak usah membaca sampai akhir oke lanjut ke wakjang yonsep latihan tambahan oke untuk yang wakjang yonsep ilpon kisuksa momo momoka naso kocang nade itu rusak so itu karena jadi kisuksa momo momoka kocang naso karena titik-titik asramanya rusak Unsuto anauko, unsuto air hangat, unsuto anauko, air hangatnya juga tidak keluar keluarku dan nambang to an nambang itu pemanas ruangan, nambang do an pemanas ruangannya juga tidak berfungsi. Saya ulang kalimat pertama, kisuksa momo momoka kucang naso karena titik-titik asramanya rusak, unsuto anauko air panasnya juga tidak keluar dan nambang tuh nita pemanas ruangannya juga tidak berfungsi pali gojo jusiki ki baram nita ki nita itu rumus dimohon diharapkan pali itu cepat gojo jusi itu diperbaiki dari kata dasar gojita memperbaiki nah intinya adalah apanya sih yang rusak jika Air hangatnya tidak keluar dan pemanas ruangannya itu tidak berfungsi. Apakah wanpungi, japangi hasuku atau boiler? Nih teman-teman pasti sudah tahu ya. Jongtapan, sabon, imita, boiler. Boiler adalah boiler. Boiler itu adalah pemanas yang asalnya adalah dari air yang mendidih. Sumbernya kayak gitu. Jadi bisa untuk air hangat bisa juga untuk pemanas ruangan yang berupa uap keluar itu nih begitu ya jadi karena boilernya asrama rusak maka air hangatnya tidak keluar dan pemanas ruangannya juga tidak berfungsi kalau opsi pertama one adalah alat ventilasi atau ventilator opsi kedua japan gi adalah mesin penjualan otomatis opsi ketiga hasuku adalah cemberan atau selokan Oke, okay, sepertinya cukup mudah ya. Nih, intinya adalah apanya sih yang rusak kalau air panasnya tidak keluar dan pemanas ruangannya tidak berfungsi yaitu boilernya yang rusak. Oke, okay, untuk nomor dua sudah ada kuncinya ya, maaf ya. Pertanyaannya adalah Igre neung qua, katen kosen mua apa hal yang sama dengan isi tulisan ini? Untuk opsi pertama, Isaraman orang ini koyangi kata wasenita. Kata wasenita itu artinya telah pergi koyangi ke kampung halaman. Kenapa ada wasenita? Berarti dia sudah balik lagi ke tempat semula. Jadi misalnya ketika kita cuti ke kampung halaman, tapi kita sudah kembali lagi ke Korea. Jadi isaraman goyangnya kata wasenita. Orang ini telah pulang kampung, tetapi sudah balik lagi kita. Itu ya? Misalnya teman kita habis pulang kampung, kita tanya, goyangi kata wasem nikah, apakah kamu sudah pulang kampung kemarin, misalnya kayak gitu. Jadi kata wata itu menunjukkan bahwa kita sudah pergi kemarin, tapi sekarang kita sudah kembali lagi. Apakah orang ini sudah pulang kampung? Anio, adanya di kalimat pertama ya. Jangan tam jue goyang aru dura, kemita. Saya Dua itu akan pulang, goyang ngero ke kampung halaman, daum jue minggu depan. Jadi pulangnya masih minggu depan, sedangkan di nomor satu mengatakan orang ini telah pulang kampung salah ya. Opsi kedua, Namtung tungsa eke, si kira, hal komnita. Dia komnita itu rumus akan, son hada mengajiai, si ke, jam, eke, kepada, atau untuk namtung tungsa adik laki-laki. Ini benar, ada di sini namdung seng ege jul sige sasenita sasenita itu telah membeli do juga sige jam jul jul itu dari kata juda nah real itu yang tapi yang akan maka jul itu yang akan diberikan ig e kepada Nam seng adik laki-laki jadi benar bahwa mau atau akan menghadiahi jam untuk adik laki-laki di sini orangnya telah membeli, membeli jamnya udah dibeli tapi memang belum diberikan, baru yang akan diberikan. Jul itu artinya yang akan diberikan. Yang akan diberikan sama dengan yang akan dihadiahkan, nah, seperti itu ya. Lagi senikah, mengerti? Coba saya ulang ya. namdung dong sengege, jul si gitu sasenita. Sasenita itu telah membeli, do juga sige jam. Jul yang akan diberikan EG kepada enam tongseng adik laki-laki, maka benar bahwa akan menghadiahi jam untuk adik laki-laki. Option ketiga, Tung Temun Si Chang Son Sonmurel Sal Komnida. Real Komnida itu akan Sal Sada membeli Sonmurel hadiah. Esau di Si Chang Pasar Tung Temun. Tungtimun adalah nama pasar di Seoul ya. Jadi tungtimun sijang esok son model akan membeli hadiah di pasar tungtimun. Salah-salahnya di mana di rumus akan. Orang ini telah membeli ya. Nih di sini di tengah ada kalimat tungtimun sijang enan di pasar tungtimun. Sako Jowon Mulkonteri Manas Senita. Banyak aslinya menunjukkan bentuk lampau karena dia telah pergi ke pasarnya e, kemarin jadi di pasar tung timun itu banyak barang yang bagus dan murah lalu berikutnya Sonen saya bumonim ke yaitu ke kepada atau untuk bumonim orang tua dari Ryoko gabang gua osel Sako. saya membeli baju dan gabang tas dari Ryoko, Ryoko itu bermaksud untuk derita. Saya berikan homonim kepada orang tua, Go lalu 6 Dong Jul senita. senita itu telah membeli. Telah membeli juga jam yang akan diberikan kepada adik laki-laki saya. Maka harusnya telah membeli. Sedangkan di option ketiga, Sal Komnita akan membeli. Itulah yang membuat salah ya. Sen keempat, Bumonim Hanteso gabang gua usul batas senita. Batas senita itu telah menerima ut baju gua dan gabang tas Hanteso itu dari. Jadi kalau Hante kepada Hanteso dari Bumonim orang tua. Jadi telah mendapatkan baju dan tas dari orang tua. Salah ya? Dia justru akan memberikan. Tadi ada di baris kedua dari atas yang saya merah itu John Jonan ke dari Ryoko ke Bangkwa Osel Saku saya membeli baju dan tas dari Rioko yang akan saya berikan atau yang bermaksud saya berikan jadi dari dia itu memberi Rioko itu bermaksud dari Ryoko yang bermaksud saya berikan ke kepada pumonim orang tua maka nomor 4 terbalik ya malah mengatakan bahwa mendapat baju dan tas dari orang tua nih caranya seperti itu ya Robun. semoga bisa membantu teman-teman sanita anyong jangan lupa like, subscribe, comment, share dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya